Masyarakat di Pulau Rempang kembali dibuat geram dengan hadirnya sejumlah orang yang diduga akan melakukan pemasangan patok lahan. Diduga, orang yang akan melakukan pemasangan patok lahan itu merupakan utusan dari PT MEG atau Mega Elok Graha yang merupakan pihak pengembang pembangunan Rempang Eco City. Dalam video yang beredar di grup WhatsApp, terlihat warga mendapati sejumlah orang yang diduga akan melakukan pengukuran tanah di wilayah Rempang. Pada postingan tersebut, juga dituliskan bahwa PT MEG menurunkan langsung petugas yang berpenampilan seperti preman datang membawa golok serta peralatan untuk melakukan pengukuran tanah di Rempang. Tadi pertanyaannya bagus-bagus. Saya jawab bagus-bagus juga tadi. Tolong nampain. Ini negara merdeka. Saya tahu negara merdeka. Kalau kau kebun, kau bisa bawa barang. Ini jalan undang. Saya tadi masuk ke dalam hutan. Dia mau senjata, dia mau senjata. Maksudnya panggil apa tadi ibu? Saya bukan geram, cuma saya jalan tadi. Iya, kamu mana? Bang, kalau abang baik, abang tak nampak kami ke situ udah berputar balik, bang. Tunjukkan surat kerja kalian dulu. Tunjukkan surat kerja kalian mana. Dasar hukum apa? Kalian ini dari mana? Gitu. Ini kan datang kita. Surat mana? Ini dia bawa parang nih. Kenapa bawa parang? Kalau memang ada hak kalian, dasar hukum kalian mana?
jangan juga pergi kalau mau. Jangan pergi tak mau. Saya tak ada. Kalau dia ada surat tugas, tunjukkan surat tugas. Foto-foto. Ini bawa barang yang banyak. Kalau saya datang di situ, di tempat saya kamu nih. Saya datang di situ. Ayo, ayo, ayo. Kamu tahu. Kasih sini dulu surat tugas dulu, baru ukur. Ya, baru ukur. Ini kan sudah terakhir dah ukur. Ngancam-ngancam pula tadi. Ada yang ngancam-ngancam pula. Bawa parang lagi. Kayak mana lah? Memang kami tak bisa bawa parang. Kamu masyarakat di kamu kan tahu. Kamu kerja, kamu tahu. Tapi kalau kerja kayak gini kan sudah tak nyaman. Orang ini tidak. Dibilang surat. Iya, mungkin kejelasan dulu. Aku dulu. Tolonglah. Datang ngejar-ngejar. Datang ke rumah. Nyari apa? Datang ngancam-ngancam. Iya. Cara baik. Iya, kami cara baik. Kami tanya tadi. Nak ngapain? Kalau udah selesai. Iya. Tak kalian bekerja itu ya, Bang. Abang dari mana? Kamu kerja. Kamu tahu kamu kerja. Dari MEC juga. Dari PT MEC. Memang dari utusan dari atasan dari PT MEC itu harus bawa bersenang aja. Enggak. Jadi gini saya jelasin. Untuk apa dia bawa parang? Dia bawa parang. Untuk apa dong? Ketika kita lewat semat, nanti akan dibabat rupanya. Ya kan sementara kan belum ada semat. Terus kalau misalnya lewat, kenapa dikejar dia? Kenapa? Kejar mana? Dikejar. Dikejar ya. Ya ancam-ancam Bang, katanya setan. Ada videonya. Ada video. Ada video. Jelasnya. Jelas ada video orang itu. Baik-baik kami kampung kami kami belum datang kami belum setuju kami masih menolak iya kayak mana sabar habis itu semalam datang ke rumah kita sabar deh datang ke rumah tahu ada anak-anak lagi kecil-kecil datang nanya ayahnya ini anak Zoe tapi kami di sini enggak mengganggu ibu-ibu ada ancaman. Ada ancaman. Ini memang ada kan ada yang yang nyuruh siapa Pak? Yang nyuruh? Yang nyuruh siapa? Ini memang dari programnya kita. Dari mana? Dari MEC. Dari MEC. Ya, jadi program ini untuk topografi. Ya, ini topografi untuk tata letak wilayah. Berarti PT MEC yang nyuruh ini Pak ya? Halo. Ya memang tugas kami, Bu. Iya, dari PT MEC ya. Tapi kami dapat, kau dapat gini lah Pak. Kalau untuk hari Minggu tuh saya kerja lah. Kesian masyarakat. Masyarakat sama istirahat.